Jumpa lagi dengan saya di sini dengan kuliner hari ini. Hari ini saya di daerah Cipete ya. Daerah Cipete. Nah, Cipete ini saya ada berada di Aroma Padi. Aroma Padi Nusantara Peranakan. Nah, jadi ini cabang yang pertama. Tapi ini kalau dibilang ini dari franchise-nya dari rumah makan pagi sore. Nah, kalau Anda tahu para sarap rumah makan pagi sore, nah inilah salah satu anak-anak apanya, anak cabangnya, namanya Aroma Padi. Aroma Padi ini rencananya akan dibuka lagi cabangnya di Bogor. Nah, di Bogor. Jadi sekarang lagi tahap pembangunan. Dan ini Aroma Padi ini sudah buka dari tahun 2018. Nah, jadi Aroma Padi ini sama dengan kayak rumah masakan pagi sore. Hanya bedanya kalau pagi sore kan dia termasuk masakan Padang. Padang kan? Nah, kalau Aroma Padi ini itu termasuk dia makanan Padang juga, tapi ditambah dengan masakan seafood. Nah, jadi dikombinasikan supaya istilahnya ditambahkan, dibedakan. Nah, itu. Jadi untuk daerah sini, ya ini baru buka pertama aroma padi Nusantara. Jadi kalau misalnya Anda mau kemari, Anda harus lihat The Google Map aja lebih jelas. Nah, jadi Anda kalau misalnya udah bayangkan kan, kalau misalkan masakan pagi sore, nah ciri khasnya itu masakan Padang ditambah dengan masakan seafood. Nah, dikombinasikanlah gitu. Makanya dibukalah namanya Aroma Padi. Gitu. Jadi tonton terus liputan saya, nanti akan saya tunjukkan tempat ini. Makasih. Iya. Ini apa namanya? Ini raspberry es krim. Oh. Ini teh ya? Es krim strawberry. Ini. Teh, oh. Tapi ini kan di siang pagi apa? Sarapan pagi sore nggak ada kan? Nggak ada kan? Adanya kiwi fantasi. Nah iya tuh makanya. Saya tahu makanya. Iya. Makasih ya. Iya bapak. Nah. Jadi pagi sore ini tidak ada. Nah di sini ada. Nah itu bedanya.
Ini apa? Cakangkung. Oh, cakangkung. Ini bundara. Ikan apa? Gurame. Gurame apa? Highlight. Mas, ini ikan apa? Gurame apa? Gurame Simalia. Simalia. Steam. Alia. Oh, steam Alia. Ini nasi satu ya.